Sekretaris Daerah Aceh Taqwallah mengingatkan setiap kepala cabang pembantu Bank Aceh Syariah di wilayah Kabupaten Aceh Besar, Pidi dan Pidi Jaya untuk memaksimalkan kebersihan dan kerapian kantornya. Sebagai tempat pelayanan publik, kantor Bank Aceh Syariah harus terlihat indah dan terasa nyaman saat nasabah berkunjung. Kunjungan Sekda ke sejumlah kantor cabang pembantu Bank Aceh Syariah itu bertujuan untuk memantau sejauh mana gerakan bersih, estetis, rapi dan hijau atau bereh diimplementasikan di bank milik pemerintah daerah tersebut. Dalam kunjungannya di setiap kantor, Sekda mendapati sejumlah sarana-prasarana masih berdebu. Begitupun dengan tata letak kursi tunggu nasabah yang belum tertata cukup baik untuk menghadirkan kenyamanan nasabah saat menunggu, jelas Taqwallah. Sebagai perbankan syariah milik daerah yang pertama lahir di Indonesia, Bank Aceh diharapkan dapat menghadirkan sistem perbankan syariah terbaik di tanah air. Karena itu peningkatan kebersihan dan kenyamanan kantor menjadi sebuah keniscayaan agar pelayanan berkualitas diterima nasabah, ujar Taqwallah. Kepala Kantor Bank Aceh Syariah Cabang Merdu Atailah mengatakan, pihaknya siap melakukan pembenahan di setiap bagian kantor yang belum tertata dengan baik. Ia pun berterima kasih kepada Sekda yang telah berkunjung dan memberi masukan untuk peningkatan kualitas pelayanan. Atas kunjungan dari Bapak Sekda, tentu kami sangat senang atas kunjungan tersebut. Insya Allah kita akan memperbaiki dan tentu kami berkomitmen menyukseskan, ikut berpartisipasi program bereh, bersih, rapi, estetis, dan hijau. Insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.